Dan setelah selesai dari SMA, saya akhirnya berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Tetapi sampai di Jakarta, akhirnya saya drop out dari kampus tersebut karena orang tua saya meninggal dan saya tidak punya uang untuk biaya. Tetapi saya bertemu dengan beberapa teman di universitas yang mereka juga waria. Dan mereka mengatakan bahwa, ayo kami datang ke salah satu tempat yang di Indonesia namanya Taman Lawang. Di sana ada dunia waria di sana. Dan saya lihat di sana bahwa begitu banyak waria yang berkumpul. Dan mereka kemudian menjual steak. Yang artinya bahwa kemudian mereka dengan dandanan perempuan mereka bisa dapat uang yang cukup banyak. Dan dari situ saya mulai berpikir bahwa saya memilih untuk hidup seperti ini saja. Tetapi karena bertentangan dengan keluarga saya yang kehidupan yang sangat keras, akhirnya mereka memarahi saya dan mereka bilang bahwa kalau kamu memilih jalan seperti itu, orang tua sudah meninggal dan kami tidak akan lagi mau menolong. Dan mulai saat itu akhirnya saya coba terjun hidup karena saya juga sendiri tidak punya pekerjaan waktu itu dan saya kemudian menjadi istilahnya mulai belajar menjadi seorang pelacur jalanan. Dan saya hidup di Taman Lawang kurang lebih 3 bulan dan saya mendapat diskriminasi yang sangat besar. Jadi bukan hanya dari kalangan masyarakat tetapi dari teman-teman sendiri bahwa mereka mengatakan bahwa kamu tidak boleh berdiri di sini karena kamu tidak cantik, kamu punya kulit hitam dan badan kamu tidak bagus untuk menjadi seorang pelacur. Mereka, saya diusir dan suruh berdiri di tempat yang agak sepi itu di rel kereta api. Dan itu dan saya mulai hidup di situ kurang lebih 17 tahun.